kabar mengejutkan anak Verdi Sambo, kini ikuti jejak sang ayah. Mahkamah Agung atau MA segera menggelar sidang kasasi pelaku pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, Verdi Sambo. MA pun telah menerima berkas kasasi tersebut sejak Rabu, 21 Juni 2023. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel Muara Informasi. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Putra Verdi Sambo dan Putri Chandrawati yakni Tribrata Putra Sambo lolos masuk Akpol 2023. Anak lelaki yang akrab disapa Brata ini dinyatakan telah lolos berdasarkan pengumuman sidang akhir rekrutmen calon taruna atau catar Akpol 2023 yang diumumkan pada Senin 24 Juli 2023. Pengumuman lolosnya Tribrata Putra masuk Akpol 2023 disiarkan secara langsung lewat kanal YouTube penyediaan personel. Berita mengenai kelulusan Brata ini mencuat usai akun fanbase sang ayah, Verdi Sambo, yakni @verdisambooficial, mengunggah postingan terhadap Brata. Brata mendapatkan sebuah ucapan selamat setelah berhasil lolos Akpol 2023. Melalui unggahan Instagram story-nya, akun fanbase Verdi Sambo telah memberikan selamat kepada Brata. Congras Mas, tulis @verdisambooficial, sambil mengunggah foto Brata yang diduga bersama dengan neneknya. Selain mendapatkan ucapan dari sang ayah, Brata juga mendapat ucapan selamat dari sang kakak Trisa Angelica. Postingan yang dimuat oleh Trisa Angelica di Instagram story-nya @trisaes tengah mengisyaratkan merayakan lolosnya Brata masuk Akpol 2023. Terlihat Trisa Angelica mengunggah sebuah buket bunga dengan warna peach dan diduga diberikan kepada sang adik tercinta. Hanya itu saja informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.